Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul berhasil lewati duri 1 tahun menikah Musdalifah Sesumbar ngomong momongan padahal Islami bereaksi. Setelah menikah pada April 2019 lalu, kini pernikahan Musdalifah dan padahal Islami sudah hampir setahun. Selama setahun pula hubungan Musdalifah ex Nasar atau Nasar dan padahal Islami terlihat sering disoroti. Hal itu tak lain karena banyak yang menyorot perbedaan mencolok di antara Musdalifah ex Nasar atau Nasar dan padahal Islami. Musdalifah dan padahal Islami jadi salah satu pasangan yang selalu memamerkan kemesraan mereka di media sosial. Meski jarak usia mereka cukup jauh yakni 15 tahun, namun keduanya sangat serasi. Bahkan Musdalifah yang seorang janda beranak 5 ini sampai berusaha diet dan melakukan perawatan agar nampak lebih muda. Meski begitu, Musdalifah dan padahal hidup bahagia dengan 5 anak hasil pernikahan Musdalifah dengan mantan suaminya yakni Dewi Nurmania, Siti Nurjana, Safika Wardah, Emir Zidan, dan Falhan Absar. Namun Musdalifah mengungkap ingin menjalani program kehamilan setelah lebaran nanti. Hal ini diungkapkan Musdalifah di depan Raffi Ahmad dan Baimung lewat tayangan rumah salam MNC TV. Baimung awalnya bertanya tentang jumlah anak Musdalifah saat ini. Kemudian dijawab Musdalifah bahwa ia sudah memiliki 5 orang anak. Hanya saja Musdalifah dan padahal sudah memiliki rencana untuk menambah keluarga lagi. Anakku ada 5, insya Allah mau hamil lagi habis lebaran, ujar Musdalifah dari YouTube rumah salam MNC TV pada Rabu. Hanya saja tes kekompakan padahal Islami dan Musdalifah memberi jawaban berbeda ketika ditanya keinginan menambah momongan. Seperti sadar jawabannya salah, padahal langsung membalik papan jawaban menjadi oke dan bukan tunda. Melihat ketidakkompakan pasangan ini, Raffi Ahmad lantas menggoda Musdalifah. Kemudian dijawab Musdalifah bahwa tidak mungkin suaminya tidak ingin menambah anak. Uci sengaja mengundang Musdalifah dan padahal untuk membuat vlog yang diunggah pada 3 Mei 2019. Melihat banyaknya pemberitaan tentang pasangan ini membuat Uci penasaran, apalagi setelah Musdalifah terlihat marah di salah satu acara televisi karena sang host mempertanyakan pekerjaan suaminya. Sang host dianggap menyudutkan karena berkata kalau padahal tidak bekerja dan hanya mengikuti Musdalifah kemanapun ia pergi, belum lagi dengan para warganet yang suka mencibir pasangan ini karena terpaut usia yang cukup jauh yakni 15 tahun. Pastinya ini bukan hal yang mudah dilalui mereka, karena itu si ingin Musdalifah mengeluarkan unek-unek di hatinya dengan segala masalah yang ada, pastilah tidak mudah. Usi pun penasaran dan kemudian bertanya apakah Musdalifah pernah sampai meneteskan air mata. Tidak disangka Musdalifah menjawab kalau dirinya pernah menangis dalam salat. Itu karena ia minta petunjuk pada Tuhan apakah padahal benar-benar jodoh terbaik untuknya. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya. Assalamualaikum.